Hari ni kita nak mengaji gapo ni? Nak cerita tentang keadaan kita. Keadaan kita yang mana kita hidup hari-hari ni, dah yang mana Tuhan hidup cerita dalam Qur'annya, ada satu gulungnya, ada manusia, setengah manusia. Dia tak nampak dengan benda sebenar. Tak bersungguh dengan perkara-perkara yang sebenar. Bahkan dia sudah pun jadi, jadi apa ni, sama-sama. Tak cerak mana. Panggil bu dia tak cerah. Maka Tuhan duk cerita dalam Quran, tak ada buku lain dah. Orang tak nampak dengan benda agama ni, tak ada benda lain dah. Sebab Tuhan duk royak dalam Qurannya, ialah setengah daripadanya sebab-sebab orang tak berahi agama ni, di antaranya sebab karak-karak dosa. Karak-karak dosa. Bila dosa banyak, dia bu tak cerah. Lampu tak cerah, saya panggil. Gena tu, kerana duk selimut oleh karak-karak di hati kita. Karak tu gapo nama? Karak-karak ni ialah daripada dosa-dosa yang kita laku. Dosa-dosa yang kita buat. Sebab tu orang banyak dosa, bila orang tu banyak dosa, orang ni hati dia dikerah. Mata dia kerah. Haji boleh terperhati tengok orang. Nah, orang ada dosa banyak lagu mana? Kata tak reti. Goyak tak reti denah dia tu. Dia hai nak mengaruk dia tu. Ada turut heret dia tu. Ikut dia nak buat gapo nama? Tu orang hati kerah. Akhir sekali yang mana Tuhan ada royaknya, khatamallahu ala qulubihim. Orang ni Tuhan teri hati dia, tak nampak dah. Dia teri katuk dengan teri ni ke? Tak usah katuk lah, dengan tuku pun tak ada dah. Ha ni nak ayat orang, bila sampai ke tahap tu, sudah habis, tak ada. Ada podi saja hidup dunia, injing tak pakar dah. Ha ni nak ayat, keadaan kita hidup di dunia ni. Nah, ya Tuhan ada cerita dalam Quran ni, Tuhan kata kan, kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Ni Tuhan ada cerita ni. Kallabal wajib seketah sini. Nah, tempat wajib seketah dalam Quran dia. Kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Tu wajib seketah dalam ayat ni. Tuhan kata tidak sekali-kali. Bahkan sebenarnya mata hati mereka itu diselaputi. Diselaputi nah kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kupu dan maksiat. Apa dia buat? Makanu yaksibun, barang yang dia usaha buat di dunia dulu. Jadi nak ayat dosa yang kita duk buat tu jadi duk selimut hati kita. Duk selimut. Jadi sebab kita berdosa ni, buat sikit dosa, berdosa kadok. Dalam hadis Nabi kata bila kita buat dosa, dia ada titik hitam di hati kita. Titik satu lalak. Ada besar titik lalak apa, baju kita nak lalak dia. Hello ya. Tapi banyak titik telajuk. Ambil di muda hari tu sampai hari ni, tak ada celuk haiter sekali hebat. Apa nak hilang karak mana? Nak tubik mana titik lalak ya. Jadi keping dah. Tak nampak dah kain putih dia jadi hitam habis. Ni bila kita dosa banyak. Ni keadaan ya. Keadaan kita bila kita melakukan dosa setitik. Titik apa panggil titik hitam Nabi kata, tapi dia banyak titik. Ni ada jadi masalah kita kan. Sebab tu yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi nama Zaid bin Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi ni. Seorang sahabat Nabi ni yang berlaku pada dianya gapo nama, iaitu Nabi duk cerita masa dulu tekah Nabi hidup di Madinah dulu. Nabi duk cerita tentang azab-azab di alam akhirat. Orang buat dosa ning-ning azab dia. Di mahsyar esok lagu tu azab-azab orang susah. Di dalam neraka esok macam-macam Nabi dia royak. Sahabat lain teriak berlaku.
sahabat-sahabat yang dengar Rasulullah duk cerita tadi tu menangis. Takut, takut, takut. Tapi Usamah ni nak kata tak teriak. Tak teriak. Ha, tu. Sehingga Nabi kita selesai cerita benda tu, dia tak teriak. Hati dia, mata dia kerah. Sesudah Nabi cerita dah, dia tanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku tak menangis, Ya Rasulullah? Sedangkan sahabat-sahabatku menangis belaka, Ya Rasulullah." Ha, orang lain teriak belaka, takut azab yang Nabi duk cerita. Tapi dia tak teriak. Ha, ni nak kata. Ha, sebab kenapa Nabi duk cerita? Ha, ni Nabi cerita. Nabi pun bila Usamah kata begitu, Nabi kata, "Mari Usamah, mai, mai, mai." Nabi panggil masuk dekat dia. Bila Usamah masuk dekat dia, Nabi tepuk dada. Nabi tepuk dada, deng. Apa dada? Bop. Nabi kata, "Ukhruj ya adu Allah." Nabi kata, "Tubik. Hei seteru Allah. Hei musuh Allah. Tubik." Bila Nabi kata begitu, Nabi tepuk dada dia, Nabi kata macam tu, maka baru dia menangis, baru dia teriak. Rupa-rupanya dalam hati dia ni ada setan. Ha, setan duk sare. Setan duk sare, jadi kerah mata dia. Bila Nabi kata, "Ukhruj tubik. Ya adu Allah, hei seteru Tuhan, hei musuh Allah. Tubik." Suruh tubik daripada hati Usamah. Baru Usamah tu berasa belah, baru berasa takut, baru berasa tu teriak dia. Nabi pun sebedalah. Nabi pun kata, dalam sebeda Nabi, Nabi kata kena, "Jumudul aini min qaswatil qalbi." Mata jadi kerah tu tak lain tak bukan sebab apa? Sebab kerahnya hati. Boleh mata dia kerah tak teriak tu kerana hati dia kerah. Kita panggil babi, 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 babi. Ah, Nabi kata, boleh kerah mata, boleh Usamah tak teriak, orang deroyak dan orang lain teriak berlaku. Boleh dia tak teriak seorang ni, Nabi kata sebab hati dia kerah. Tu. Jumudul ain, kerah mata tu, min qaswatil qalbi, daripada kerah hati. Sebab kerah hati, maka Nabi kata pula, "Wa qaswatul qalbi min kathratiz dzunubi." Sebab apa boleh hati tu kerah? Nabi kata tak lain tak bukan boleh kerah hati sebab dosa banyak. "Min kathratiz dzunubi." Sebab banyaknya dosa-dosa. Ha, ana ayat tu. Orang ada dosa banyak, dia kerah hati. Dia kerah hati, dia tak teriak, tak menangis, mata dia kerah juga. Ha, tu. Sebab apa boleh dosa dia banyak? Nabi kata, "Wa kasratu dzunubi min nisyanil maut." Orang boleh dia dosa banyak, tak lagi dah orang ni terlupa ke mati. Nah, ya Nabi dia ayat so silah. Ha, tu silah dia ni. Nabi kata boleh orang ni dosa banyak ni, dia terlupa ke mati. Ha, sebab tu dah. Dah. Orang dah hati kerah ni, dia mari mana terlupa ke mati. Kita tengok orang dah ambil upah bedi orang. Tak ada. Ambil upah bedi orang tengok. Tak ada salah dengan dia, tak ada bahasa nak murih, tak ada balah. Tapi kerana orang upah dia tu, dia bedi mentah-mentah. Dia dah tak hati hidup bedi orang, tak ada berdosa dengan dia. Gena tu hati dia kerah lah. Duk dia cari makan bedi orang ya. Tidak, acik dia, noya tu. Ani hati dah. Sebab tu dosa dia banyak. Sebab dia tak ingat ke mati, noya tu. Ha, orang panggil tu hati hitam. Hati hitam noya tu. Ani noya. Ha, orang hati lembut tak leh kerja gua ni. Ha, tak leh kerja gua ni noya tu. Neh, orang hati tak sapa tak leh. No hati sapa. Maksudnya hati sanggup. Boleh buat sama ada bedi orang ke, sama ada khianat orang ke, sama ada zoling orang ke. Tak ada kira. Orang ni orang hati, hati hitam. Hati dia kerah. Hati dia kerah. Ha, tu nak ya. Ya mari mana dosa.
dosa daripada dia banjos. Nah, dosa dia orang, dosa menyamung, dosa wahuduh orang macam-macam. Memang kerja dia dah. Kerja dia buat dosa. Kerja dia tu buat dosa, tak kira rupa gapo. Pasal nak gapo tak kira dah. Ha, nak wi pun nak, tak usi wi pun nak. Ha, tu nak ayat, tak kira dah. Hani nak ayat kada, cuba tengok. Kau Nabi kata. Tu Nabi kata. Nabi kata sebab apa boleh banyak dosa? Karena orang tu dialah min nisyanil maut. Sebab dia kerana dia terlupa ke mati. Dia berasa tak mati lagi dia. Haa, tu nak ayat. Dia tak berasa mati, tak nak kecil lah. Haa, orang dia tak berasa mati, lambat mati lagi. Orang panggil orang ni, dia boleh buat belakang. Dia buat belakang. Haa, sebab tu hari sehat kita lagu ni ni, kena ingat molek. Nah, ha, jangan hidup berasa bangga, jangan hidup berasa podok. Jangan hidup gunakan umur kita tu sejahat-jahat manusia. Sebab tu Nabi kata khairun nas. Nabi kata sebaik-baik manusia. Yang fa'ulin nas ialah sebaik manusia, manusia yang boleh winafa'at kepada orang lain. Tidak. Orang lain boleh tupai kita. Ni orang panggil kita sebaik-baik manusia. Jadi orang boleh minta tolong kita. Hati Nabi kata sebaik-baik manusia. Jadi orang cai prayut kita boleh. Ha, dia mau tupai kita boleh. Kita tolong dia tu, tolong dia ni. Hati Nabi kata sebaik manusia. Tu satu hadis. Hadis lain Nabi kata khairun nas. Sebaik-baik manusia Nabi kata. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umur dia panjang lambat mati. Dalam keadaan dia lambat mati umur panjang. Wahasuna amaluh. Comi amalai dia. Ah, comi amalai dia. Allah, Datuk ni lah tak mati lagi. Gu dia habis licin dalam kapur. Dia tak mati lagi. Dia kecil sedap lagi. Napa sedap lagi. Napa sehat lagi. Tapi dia rajin lah wa amal ibadat. Ha, ni Nabi kata sebaik-baik. Kalau lambat mati tapi dia main wah kocok. Lambat mati dia curi bagi orang. Lambat mati dia zoling orang. Ha, tak ada masalah. Kalau tu Nabi kata bukan sebaik-baik manusia dah. Sebaik-baik manusia ni orang yang tu hewi umur ke dia dan dia comel amalan dia. Ha, hani nak ayat Nabi royak. Nah. Itu dia antara banyak lah. Orang Nabi dia royak ni. Dalam hadis-hadis dia, manusia yang comel. Di antaranya Nabi kata pula, secomel-comel orang jatuh. Ha, secomel-comel orang jatuh, orang jatuh yang kasih kepada bini. Ada juga riwayat kata gitu pun. Ha, Nabi puji orang jatuh yang kasih bini. Ha, apa maksudnya? Orang jatuh ya? Yang apa ni hincai kepada bini. Ha, bahasa kasih heblah ke bini. Bahasa nak tolong bini, tak pajer bini, tak supoh ke bini, tak sepak bini, tak tapa bini, tak kata huduh ke bini. Ha, ni Nabi kata sebaik-baik orang jatuh. Ha ni. Ha, tengok banyak. Ni pesan ni, pesan ni Rasulullah. Kata-kata Rasulullah. Ha ni suruh kita duduk. Ambil pengetirian ni, noyak tu, seni selalu dah. Hari Nabi noyak tu. Haa, tu dah. Hari Nabi dia royak sini kata apa? Sebab apa boleh manusia ni banyak dosa? Kerana terlupa kemati. Supa tu. Supa kita juga, dia bawa kereta derah-derah. Kereta laju-laju. Dah, Allah, 104, 105, 106, Allah. Bapak, mari ingat tak? Mati, 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 parik, 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 parik. Ah, ya seluri kalau dah. Akiklah kaki tak minyak tu. Jijau tak berik dah. Ah, tak khabar ke mati ke sah. Tak kerja dah. Oh, kereta meta 200 ni jijau Allah. Nak sup. Ah, nak yak derah dia kata. Tak ingat mati tu. Tak ingat mati tu. Ah, ni. Nak yak mati ni penawar besar untuk kita mengingati dia. Mati ni penawar besar untuk kita mengingati dia. Bila kita ingat ke dia, dia jadi penawar.
Ha, dia dipenawar apa yang kita, hati kita kerah, hati kita jahat, hati kita busuk. Maka sebab kita ingat ke dia ni, kita boleh boleh paling semula jadi orang molek. Kan tak ada dah. Ha, tu tak ada dah noyak tu. Neh. Ha, tu. Karena hati ni orang panggil steering. Hati ni rupa dia steering. Tepat padu. Memadukan kereta steering. Tidak. Ha, dia steering molek, hati molek, maka molek habislah. Sebab tu sangkan sekali ialah orang Nabi dia royak kata buku hati orang ni. Ha, sebab apa boleh mata tak, sebab apa boleh mata tak teriak? Kerana hati dia kerah. Ha, dia hati kerah tak nak kecil lah. Orang dia hati kerah ke habis. Tak ada hubak, tak ada hubak, tak ada hubak, tak ada hubak. Ha, hani ngayak. Tak ada hubak. Hani silsilah. Yang tu ada cerita, yang Nabi ada cerita tentang masalah Usamah ni. Maka Nabi kata orang, orang terlupa kemati ni sebab apa? Sebab apa boleh terlupa kemati? Wa nisyanul mauti min tulil amali. Orang saat ni sebab dia terlupa kemati ni, Nabi kata tak lain tak bukan sebab dia panjang angin-angin. Ha, cuba tengok. Orang panjang angin-angin, orang terlupa kemati. Jadi dia pasal terdak lagi mati dah dah tu. Ha, tu. Gena angin-angin dia panjang, angin-angin dia panjang. Ha, tu. Nah, semua orang dia buat joli lah. Orang dia zoling orang, orang buat joli tu joli ni. Ha, tak terbalah kita ni tak apa, tak semayang nanti sikit lagi kita semayanglah. Ha, gena lambat lagi. Ha tu, apa panggil panjang angin-angin. Ha, ni ayat tu. Angin-angin ni pun satu juga. Dah orang tua kata angin-angin lekat diperangi. Ha, tu ayat dah. Angin-angin ayat. Angin-angin ni membawa ke satu perkara yang buruk. Siapa kita tak ingat kepada mati. Ha, tak ingat ke mati. Sebab tu tua dah pun tak klik lagi. Tua tak berubah lagi ni ayat tu. Tak ada dah. Sebab tu Nabi dia royaklah hadis dia umur 40. Umur 40. Ha, Nabi cerita ke apa nama? Perubahan. Perubahan, perubahan. Ha, umur 40 ni Nabi kata berubah. Kalau orang tak tak berubah lagi umur 40, Nabi kata sedialah dalam neraka esok. Ha, ni ayat pengukur 40. Sampai aku 40 ni bahaya. Nah, bahaya. Nabi jadi rasul umur 40. Tidak. Tuhan nak letak seorang Nabi, seorang rasul jadi rasul ni umur 40. Ha, umur 40 letak. Sebab tu pengukuran dalam Islam umur 40. Hai, mudua amal apa tu dia? Ha, ni ayat ni nani, mu tengok tu umur berapa dah dia, kayak panah ke? Kayak diising ke, jadi PE ke? Ah, tidak, umur 40. Pengukuran 40. Sampai ibu bapa kita pergi hantar anak pondok suruh duduk 40 pun cukup. Habis jangan klik, jangan klik. Jangan lagi klik. Habis berah, habis gapa betul klik. Nak wagi. Pun cukup 40 nak klik pun. Tengok ambil aku 40. Banyak pun 40. Banyak umur 40 menjadi menjadi kesal di dalam kehidupan kita. Bagaimana hadis Nabi pun yang hidup. Orang dah umur 40 tak berubah lagi. Tak berubah lagi. Umur 40 pakai seluar jin cari kepala lutut lagi. Eh, pasal tak ada jalan dah. Tidak. Ah, tak ada jalan dah. Umur 40 duk kecil tu ada budak-budak-budak. Ah, ada budak dia. 2-3 orang budak dia. Apa? Duk zina tak ada bukti radu lagi. Tidak. Ah, lagu tu tak ada jalan lah. Nabi kata sipel lah tempat dudukmu. Noyak tu. Ha ni pengukuran noyak dalam Islam. Sebab tu orang okay, umur 40 boleh berubah dah. Ha, boleh berubah dah nak ayat tu. Dah. Ha, ni keadaan ayat. Maka orang sebab boleh dia terlupa kepada kepada mati ni sebab apa? Nabi kata sebab dia panjang angin-angin. Ha, tu. Maka Nabi kata watulul amali min hubbid dunya. Nabi kata sebab apa boleh dia panjang angin-angin?
Sebab apa boleh panjang-panjang ni? Orang panjang-panjang ni sebab apa? Min hubbid dunia. Tak lain tak bukan kerana dia kasih kepada dunia. Dia kasih ke dunia. Dia dah gila ke anak deria dia lagi. Dia kata padel lah. Tua dah. Wih anak-anak dah cara. Eish. Naik angin dia. Kenapa dia gila dunia? Dia kata tak agak dah. Lama lagi ku. Apa yang ini? Tidak. Dia kata ikut sejik. Dia kata oh. Wih anak-anak cara dia. Eh, aku boleh lagi. Check up lagi. Lama lagi nak mati. Tidak. Apa yang ini? Sebab apa tu kasih pada dunia? Nak ke dunia. Dia cari dunia lagi, pokok tiga dah. Tak ada cari sejik lagi. Haa, orang okay, tak khabar ke diri, dia panggil tidak. Sebab apa tu? Dia panggil sebabnya tak lain, tak bukan kasih dunia. Sebab itulah dunia ni besar sekali. Dunia ni godoh kita besar sekali. Baik dunia tu merupakan harta kita, duit pitih kita, tak ada kira lah. Dia panggil dunia, dunia bukan akhirat dah. Tak kira gapo damo asal ke dunia. Dunia yang tak berjasa kepada akhirat. Semata-mata dunia. Nah, semata-mata dunia noyak tu. Semata-mata dunia. Hani kada eh noyak Nabi tu royak. Maka Nabi kata bila orang tu kasih kepada dunia, gapo. Nabi kata wahubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasih ke dunia tu pucuk sebab-sebab besar sekali. Apa? Ialah ra'su kulli khati'atin. Sebab jadi kepala kejahatan hidup kita di dunia. Nak orang nak jadi jahat mari sini. Orang nak jadi jahat, kepala jahat tak ada dah. Sebab kasih pada dunia. Sebab tu orang dah kasih ke dunia, dia jadi belaka, dia tak kenal orang dah. Siapa dia kan dia, dia berdiri tahu. Benda tu kalau tak boleh dia tengok, dia bang, dia berdiri dah. Dia tak pilih orang dah. Sebab kasih pada dunia. Orang dah gila dunia tak suka tak tahu apa dah. Hati dia kerah. Mata dia tak teriak. Berasa terlambat lagi nak mati. Ha, ni ngayak pucuk sekali, di ujung kali ke mana-mana. Kasih pada dunia. Maka sebab kasih dunia ni Nabi kata boleh buat berlaku kejahatan. Dialah warna dalam kejahatan. Raksu kepala, kepala, kepala. Dia jadi kepala kejahatan. Dia panggil kata, dunia ni tak kena siapa. Tak kena adik-beradik. Tak kena waris pupu. Tak kena sama saudara Islam. Tak kena jiran tetangga. Haa, sebab dunia. Tapi itu dunia lebih sekali. Tak ada. Dan sebab dunia saya royak. Kita ada royak lah. Dia kata, dia rapa kita anak dia tu. Dia royak kamu lah. Muterah lah. Dia tak kenal orang dia tu. Waris tak waris pun. Dia ganyang belakang. Haa, tidak. Sebab apa tu? Kasih kepada dunia. Ha, dia tengok. Hari ni dia geger buku gapa. Dia geger buku gapa hari ni. Orang tu jauh masuk neraka. Kerana sebab dunia. Dia tu ambil tanah orang sebab dunia. Haa, tu nak ajak. Kadang-kadang setengah orang tu kena. Eh, demo ni ambil orang. Demo ni nak. Kena pun tanggungjawab. Tak apa kawan nak tanggungjawab akhirat so. Aduh, sedap. Dia jawab. Nak tanah orang telajak siapa tanggung tu. Haa, siapa tanggung tu. Bila siapa akhirat so. Nih, minta lah Tuhan. Tuhan kata, hey, tak ada minta aku. Kena minta Tuhan ya dulu. Kalau Tuhan dia buih, Tuhan dia buih, ah tak apa. Pah, aku tak ayah. Tapi tanya Tuhan dia, ha tidak ya. Kena Tuhan reda dulu di akhirat esok. Lepas Tuhan kata kena, eh ambil tak sih dah sini. Dah tak pasti ni ambil tak sih dah. Kau nak berapik itu dia nak. Ah, tapi dia boleh nak juga kacau ambil, tak ada apa. Tapi di akhirat ambil tak sih dah sini, ambil tak sih dah. Ambil sini ambil nak pahala ya. Bayar. Ah, hari ni ayah keadaan kita di akhirat esok. Sabi kita tak boleh ambil orang jangan. Benda tu tak tentu tak sah lah, tak sah lah. Tak sah luar ngaku mahal ni ada gapo. Haa, jadi badi dalam kehidupan kita. Tu dua ayat tadi mahkamah Rabbul Jalil. Haa, kita duduk di sana Allah Ta'ala lagi ke datang. Duduk di sana hakim. Yang mana Tuhan jadi hakim. Tuhan waktu tu saya dalam kelakuan kita, dalam perbuatan kita.
Betul tak betul dia ditok Tuhan kerasin. Ha tu satu hari kita akan duduk sana. Nah Nabi pun dok royak. Nabi pun dok royak kita noyak tu lagi ke datang. Apa panggil muflis orang bingkrak. Bila bingkrak, bila habis dos, habis pahala dia yo bayar ke orang. Dia dia apa ni dia ambil orang banyak dia kena bayar. Bila dia kena bayar, bayar habis. Habis dalam hadis Nabi kata habis. Habis pahala dia yang bayar habis dah. Maka dia royak melekat. Hei melekat aku tak ada dah nak bayar. Ada lagi orang yang hidup dakwa. Orang yang hidup mengaku ada lagi sebab kejahatan dia di dunia. Dia kata kan aku tak ada dah nak bayar. Tak ada dah pahala aku nak uyak dah. Aku bayar kau habis dah. Melekat kata kan kalau mu tak ada kau ambil dosa dia. Mu nak uyak tak boleh pahala. Mu ambil dosa dia piku. Capur dengan dosa mu. Nabi kata summatu riha finnar kama dia dicapuk dilepar ke dalam neraka. Ha ni kada orang tak leh bayar di akhirat esok ni. Ha ni mahkamah Rabbul Jalil. Orang ni Nabi kata orang muflis, orang bingkrak. Tidak bingkrak. Kalau di kampung kita bingkrak ni orang habis modal. Nego mampu. Tidak, ha tu bingkrak. Akhirat esok tak ada pahala nak bayar kau orang. Sedangkan dia, dia buat benda-benda. Ha, dia buat benda-benda yang salah di dunia banyak. Ambil tanah orang, ngaku tanah orang. Ambil benda orang, ngaku kata hak dia. Macam-macam. Ha, sedangkan benda tu bukan hak dia. Oh, tapi dia bohong lah. Mana dia bohong? Gitu, gini, gini, dia percaya. Tapi Tuhan tahu tak hilang. Dalam daftar, dalam bantik Allah Ta'ala, tak nak kecil. Nah, mengakulah saksi lah ke mana pun. Sebab tu orang jadi tanai ni kalau tak betul, neraka. Orang jadi tanai kuam. Hidup belok orang salah siapa ni. Tidak. Nah, dia bergurau, dia ni salah cerak. Ambil orang, tapi tanai dia besar, tak ada dia kuat. Ha benih dia. Boleh ke dia tanah orang? Ah ha, ingat molek tanah-tanah pun masuk kali ke buat tu. Tu berkah habis. Habis bahaya ke jadi tanah ni? Ha nak jadi tanah nak menggurau ni ingat molek. Kalulah tanah si hok kita duk gurau sani hok dia sungguh hakikat. Orang lain mari duk. Ah ha, duk dakwa nok-nok gini ni ah ha, kita boleh. Kalulah orang ni salah serak-serak dan orang boleh ke dia tu, dia tu nak duit banyak. Kalau jaya tanah ni, aku nak beri kamu dalam 10 itu. Oh. Tanah ada berapa rai? Belah-belah rai. Aku nak beri kamu 10 itu. Haa. Dia nak ayat tu. Haa. Dia pun gue. Oh, jaya. Boleh tanah lah. Tuih-tuih tanah. Bukan tanah orang. Beri 10 itu. Ada pakai benda rai tu lah. Duk makan benda haram, duk milik benda haram, ayat tu. Oh, jangan. Hani yang panggil duk kasih kepada dunia ni. Ya tak kenal siapa-siapa. Tak kenal siapa-siapa. Hani kada eh kita. Sebab tu Nabi pun dah royak dah. Haa, ni apa lagu Usamah ni. Hani nak ayat kata sebab apa boleh Usamah saat ni tu tak teriak, tak menangis. Kerana dosa dia banyak. Ni apa tu ada ayat tu. Kalabal. Rona ala kulubihim makanu yaksibun. Sebenarnya Tuhan kata boleh hati dia tak nampak benda sebenar ni kerana hati dia diselimuti oleh dosa-dosa yang dia laku. Dosa-dosa yang dia buat di dunia ni bila dosa dia banyak jadi sebel hati dia. Bu dia tak nampak, tak cerah, tak nampak benda sebenar. Orang yang buat cerah, dia nampak lah dah. Dia kata sejik, oh jalan, tak apa. Haa, ya, kerap dah. Haa, dia pun tibat lah dah, dia nampak lah dah. Haa, dia dosa banyak, dia tak nampak. Tak nampak. Haa, panggil seroyak lah, panggil lah pria pun, tak hera. Haa, dia kacau situ. Haa, ni akhir sekali, bila Tuhan tu, teriak, habis syuk. Tak ada kapal lah. Tunggu mati lah. Orang ni akan susah selama-lama hidup dia. Dunia tak tahu susah tak susah. Tapi akhirat nenon. Hanin kada air tu hidup marah pada Bani Israel.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum azabun azim. Tu kata azab besar di akhirat. So orang ni akan dapat teh. Ha ni apa panggil riwayat yang dia cerita tetek boleh manusia yang menjadi hati dia kerah ni Nabi Royak. Tali ya tali dia sakup sakup sakup. Mula-mula gapo kasih pada dunia. Bila kasih kepada dunia, gapo nama? Dia panjang angin-angin. Bila kasih dunia. Bila dia panjang angin sebab apa? Dia tak ingat kemati. Tak ingat mati. Bila tak ingat mati, dia buat dosa banyak. Bila buat dosa banyak, kerah hati. Bila kerah hati, mata pun kerah juga. Hati pucuk tu dia tu. Humi dia dikasih dunia. Kau turun. Tu nak yakta. Sebab tu dunia dah. Sebab tu ada royak dah. Dalam surah Al-Munafiqun. Ayat yang ke-9. Tu yang kata, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu melalaikan diri-diri kamu. Tuhan panggil buat kita orang beriman. Jangan duduk lelak dirimu sampai kamu terlupa, lalai, ralik. An zikrillah. Ralik daripada mengingati Allah. Siapa kamu tak semayak, siapa kamu tak ingat ke Tuhan. Sebab apa tu? Amwalukum wala auladukum. Yang pertama melalaikan kita, tak ada munggu lain. Amwalukum, harta kita. Hari panggil dunia. Harta kita melalaikan kita. Harta kita waktu yang dikasih, siapa kita tinggallah ingat ke Tuhan. Jadi harta kita ni goda kita. Waktu kita lalai dengan Allah Ta'ala. Hari tu hari royak banyaklah. Banyak. Ya tu hari royak sebab-sebab yang kita jadi lalai jauh daripada Allah Ta'ala. Tapi orang ada kasih pada dunia, nak royak kata, apa panggil apa ni? Dia kau jauh dengan akhirat. Kita tengok hadis Nabi dia kata, man ahabba dunyahu. Nabi kata, man ahabba dunyahu. Siapa dia kasih akan dunia? Adarra bi akhiratihi. Nascaya akan beri mudarat dengan akhiratnya. Itu Nabi kata. Siapa dia kasih kepada dunia, maka akhirat jadi mudarat. Wi kesal kepada akhirat. Apa kita panggil kata? Siapa dia kasih kepada dunia, akhirat gitu-gitu ya. Faham? Apa gitu-gitu? Akhirat agak buat-buat gitu gua lah. Dia tak ada berat. Dia tak ada berat mana? Dia tak ada. No. Dia kasih pada dunia. Faham tak? Wa man ahabba akhiratahu. Siapa dia kasih pada akhirat? Adarra bidunyahu. Dia wimdorak dengan dunia dia. Jadi siapa dia kasih akhirat? Dunia gitu-gitu ya. Nabi kata, fa'asaru ma yabqa ala ma yufna. Nabi kata, mu pilihlah hak tehe lama. Jangan nak pilih hak sebentar. Nabi tak ada royak akhirat ke dunia. Nabi kata, pilih hak tehe lama. Jangan nak pilih hak sebentar. Maka dunia dengan akhirat ni hak mana tehe lama? Akhirat tehe lama. Oh, dunia ni sebentar yo. Kayuklah setara mana pun setar yo. Oh, sedaklah setara mana. Kayu setara mana. Mewah setara mana, setar tinggal pelak takut. Bukan belum tinggal tu nak yata tak sedap dah. Tidak, tekor kayuh itu tak apa, mudah. Gigi penuh mulut. Oh, makan tak berhenti radum, kau kayuh. Lah ni tua dah, tak ada mati lagi, tak lagi dah nak yata. Ha, tu nak yata, dunia ni hidup camkat. Hidup terhad. Hidup sama tara ya. Tapi akhirat kekal selama-lama. Ha, sebab tu Nabi kata, mu pilihlah hak tehe lama. Jangan pilih hak sebentar. Maksudnya suruh kita kasih pada akhirat. Orang dah kasih pada dunia, akhirat gitu-gitu ya. Tidak. Dia ning dah kasih dunia. Gimana? Allah semayah ni. Kau bawa salah bangun dah.
Dia mau kata geno bang dah. Geno gidah tak ada nak wiri pun. Kalau talih nak gigi kijot. Allah tak ada dah nak wiri-wiri sikit nak mengatik-ngatik pas maya tak ada dah. Allah gaduh lah dengan kijot. Ha, talih ni. Kalau dia kelau, ha, tu big kelau. Kalau dia motong ke darat, ke hulu tu. Ha, dia gaduh nak menoreh dia, nak motong dia. Ha, tidak. Siapa dia tak sepenuh buat amal ibadat kerana dia kasih pada dunia. Dia utamakan hidup dunia. Gaduh dengan nego dia. Takut orang pergi berlaku dah kita pergi tengah hari kat tandem lah. Haa, tu nak ayat tu. Nego. Tidak. Haa, tu nak ayat dunia. Waman ahabba akhiratahu. Siapa dia kasih kepada akhirat. Adharra bidunyahu. Dia wim torak kat dunia. Yang ni siapa dia kasih akhirat dunia gitu-gitu ya. Dia mengatakan, oh dia tu. Oh, ha. Orang kelip belakang dah norih. Orang kelip belakang dah motor. Dia baru nak pergi. La ilaha illallah. Orang gosok getah di tangan belakang dah. Kelip dah. Dia gosok getah belakang dah. Kata dia mengatakan dia tu start putih baru nak pergi motor. Oh dia mengatakan dia tu, oh, tu semua. Dia lepas subuh mengatik dulu. Sepuah-puah dia mengatik, baca Quran, zikir-zikir ni. Baru dia pergi motor. Dunia itu-itu lah dia. Tak nak. Dia kerana dia kuat akhirat. Itu nak maksud lagu tu. Orang kuat dunia, akhirat gitu-gitu ya. Malah semaya malah. Main sunat malah. Tidak. Poso sunat malah. Kenapa? Dia kasih dunia. Dia utama dunia. Allah Allah. Naya tu. Nih. Itu naya tu. Ini. Ini orang. Orang apa? Tengok bola boleh. Tapi dia tajuk tak boleh. Bangun tengok bola tahajud tak semaya tengok padahal bangun dah tu berarti dengan ajak kata dunia dengan akhirat tu dengan ajak tu tu kada nabi dia ya. Sebab tu dunia dengan akhirat ni kita duduk dah dunia ni we si imeh panggil we si imeh we si akhir-akhir sama dunia pun kita nak akhirat pun kita nak. Lepas tu dunia kita di Hotel Abu ini menjadi akhirat. Apa nak jadi akhirat? Khairat banyak. Tolong orang banyak. Ini nak ayat tu. Bisa apa tangga tu? Hati kita kena sapa. Kena sapa, kena sapa, kena sapa. Kena sapa lah nak ayat tu. Lebih lagi kita ada musim boh ni. Musim banjir ni banyak orang perlu pertolongi. Orang perlu pada pertolongi nak ayat tu banyak. Ada setengah orang tu gi bagi nasi, gi bagi sayur, gi bagi macam-macam lah. Bagi air kepada orang selebah. Rumah dia sekak-kak. Duh, tak tembok. Tidur wating basah habis, cepiah. Tu noyak tu banyak-banyak. Hamba gede zerah kok munduk-munduk. Tempat rebeh, tempat bedah tu. Allah, rumah habis. Rumah tadi air kuat lajuk. Sengai. Tu yang tak ada. Nak talih lagi rumah sekat kau. Duh. Bagi bawa ni. Dia bagi sup, bagi sup. Mau terlalu bagi hore. Tapi, mau bagi muak dengan kereta lagi. Bagi sup, bagi sup. Suka lah. Buat dia suka, suka, suka. Banyak ungkon duk pergi. Duk pergi batu banyak. Tapi kena pergi sendiri molek. Kita tengok susah sungguh. Hok sapak tu. Ada juga hok air mari tapi rumah dia dua rapi. Dia ada duit pitih dah. Tu kita tak utama mana tu. Hok tak boleh nak masuk dalam rumah. Masa ni tembok benar-benar besar. Rumah masuk lesa-lesa tu. Ada bawah tu. Rendah. Allah. Dia kata rumah dia sekat-sekat. Tak ada klik lagi. Tak ada tengok apa nama. Tak ada. Tu bawa berapa karoi naik. Duh, leting. Duk tidur sekali dengan lembu. Lembu pun tak tembok juga. Hani nak ayak tu. Ni kat ada air nak ayak tu. Hani kat ada air nak ayak tu. Hani kat ada air nak ayak tu. Kebajikan yang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Bui kepada orang yang murah hati nak ayak tu. Baik, yang kedua kita mari tengok. Iaitu gambar yang
Nabi deroyak kepada Fatimah dengan Sayyidina Ali. Gambar orang tino yang kena, yang kena seksa di dalam, di dalam neraka. Ada sembilan semua. Ada sembilan semua. Gambar ni noyak tu. Hari ni noyak setengah-setengah dulu. Dalam penanda kita ni lama lah. Nama banyak lah. Tu gambar yang tak boleh royak lagi. Nah. Gambar ni ya. Yang pertama Nabi dia royak pada Fatimah. Nabi royak serta Nabi teriak menangis. Serta Nabi menangis, teriak leleh. Sayyidina Ali dia tekan Nabi, "Ya Rasulullah, cerita gapo namo?" Tu. Nabi pun royaklah. Nabi teriak ni pasal dia bimbang takut Fatimah dia terjadi lagu tu katik. Karena Fatimah ni orang tino. Nabi kata, "Aku bimbang takut anakku pun jadi gitu katik. Masuk dalam gulungi orang tu." Nabi pun royaklah. Sayyidina Ali kata, "Gapo ya Rasulullah, kamu tengok dalam-dalam neraka?" Nabi kata, "Aku tengok duk tergantung-gantung." Yang pertama Nabi royak mula-mula sekali. Orang tino duduk dalam geronggong api neraka. Keadaan dia saat itu duduk tergantung dengan rambut dia. Dengan rambut dia. Abang ni melekat ni cekok rambut dia duduk musim. Lebih bawah ni api neraka. Api neraka baru yang merah. Duduk kedik-kedik tak nak kecek lah. Duduk bertepik, duduk melahung, duduk minta tolong tak nak kecek dah tu. Muka duduk dalam neraka. Muka duduk dalam neraka. Maka Nabi tanya, "Ya Jibril, apa kesalahan? Apa kesalahan orang tina tu tu? Boleh tu hai duduk noneng dia tu rambut. Terkaki tak rapat. Tapi dia ikat di rambut. Rambut panjang. Rambut panjang. Rambut panjang tina tu." Maka Jibril pun royak, "Umatmu lagi akan datang Muhammad. Umatmu lagi akan datang. Lagi akan datang." Maksudnya masa-masa Nabi dan masa kita ni. Gapo nama kesalahan dia Jibril royak? "Umatmu lagi ke datang Muhammad, yang mana dia tak tutup aurat dia, rambut dia tak tudung." Ini besar sekali kita. Tapi mau kita learning banyak tudung belakang dah. Nah, kalau zaman dulu banyak benar lepas rambut. Learning pun ada lagi sikit-sikit lah. Sikit-sikit benar dah hari ni. Nak royak atau lepas rambut ni tak boleh benar. Itu nak royak tu. Di antara kesilapan yang kita laku di dunia ni, orang tinanya, iaitu tak jaga aurat dia. Dia dedah. Dia dedah kena aurat dia. Maka di antara kenapa, apa nak? Rambut. Sambil riwayat-riwayat nak cerita, tentang rambut ni banyak juga. Seorang rambut tu setara mana, orang luar tengok rambut ni setara mana, Allah Ta'ala denda dia di akhirat. So, kesalahan. Orang tina tak boleh. Orang tina tak boleh. Nak cur itu tak boleh. Nak tunjuk ke orang rambut tak boleh. Dia boleh duduk dalam adik-beradik dia, pak saudara dia, mak saudara dia, anak saudara dia tu boleh. Adik-beradik dia tak apa. Tak tutup pun tak apa. Ibu bapa dia tak apa. Nak tengok lengih ke, nak tengok betih ke, tak apa. Tapi kalau orang asing tak boleh. Ingat molek kita ada anak tino, kita kena ajar anak tino kita tudungkan aurat dia. Tu rambut. Lain pun ada juga. Tengok hari ni budak-budak tino suka pakai baju pandok. Bukan baju pandok, tangi tu panjang, baju tu pandok. Tangi duduk luar panjang. Baju tu pandok, panggil baju tangi pandok. Tangi baju tu pandok, tangi orang panjang. Waktu besar juga, ingat molek. Budak-budak tino. Nah, adik-adik wanita kita, adik-adik perempuan kita noyak tu. Banyak lagu tu weru-weru. Suka pakai baju bola, baju gapo deh. Kita kena royak. Tak boleh, daya besar tak boleh dah. Daya siapa, apa ni, hak besar tak boleh dah. Hari ni noyak tu, orang tino tak boleh pakai baju tangi. Baju tangi pandok, baju tangi, tangi baju tu pandok, tangi orang tu panjang. Tak boleh. Kena pakai baju tangi panjang. Tangi baju tu panjang. Tangi orang pandok lah.
Hak tu bik luar tak ada. Hani nak ayat tu tak boleh, tak boleh. Hak tu nak ayat tu dalam Islam ni, pitenuh tak pitenuh, nak ayat tu orang tina sampai tangga tu. Kalau tengok kita kat Allah belalah. Kita tak ada gila-gila yang ada. Hak tu bik rambut pun tak boleh. Satu kecantikan juga. Orang tina ni duduk di rambut ni satu kecantikan. Sebab tu orang tina dia peradab benar rambut dia. Dia sisi rambut dia, dia ikat, dia sanggup, dia macam-macam lah. Tidak. Benda yang menarikkan orang di antaranya rambut. Rambut dia nak ayat tu. Dia menarikkan orang nak ayat tu. Sebab tu rambut ni tak boleh kita nak dedah. Rambut ni tak boleh kita nak dedah. Kerana apa panggil aurat. Aurat. Apatah lagi kalulah betih. Apatah lagi nampak wah ketiak. Apa kau lagi nampak celah dada. Oh, tu teruk benar. Rebah ping, tu rebah ping. Ini nak ayat tu. Dah, nak ayat tu kena jaga benar. Retina. Ya, retina ni, dia kena buku. Retina, orang perempuan Islam ni, dia kena buku. Kena buku benar, macam orang cepedak. Macam orang nakak. Dia kena buku. Apa ni benda bahu. Benda orang ini. Bukan orang nak tupar apa ini. Tak lama tu tak mau tebut dia. Dia kata tak apa lagi. Dia tak tua lagi. Tak tua lagi. Tapi tupar lagi duduk zerah dah. Dia makialah orang. Dia makialah nak darut. Nah, gimana dia lah orang puan lagu tu lah. Nak yata banyak. Keinginan manusia ni banyak sekali. Tu nak yata orang perempuan. Sebab tu kena buku. Sebab tu Mak Saleh hari ni dia reti dah orang. Tengok dia masuk Islam. Pakai dakwah. Pakai tudung selalu dah. Comel dia orang comel dah. Pakai tudung tak ada apa dah. Hidung macam. Kita hidung kepek ni jangan dah. Allah nak yata ni. Hidung kepek ni pun dah mudawah. La ilaha illallah. Comel nampak pula. Ya muka posku peri dah. Nayat. Masalah Allah bujuk. Dah pipi paus dilayang. Nayat kau jangan main lagi lah. Tengok dia masuk di Qatar. Dah masuk Islam di Qatar tengok. Oh dia wingan dengan dakwah-dakwah dengan tudung hal dah. Oh orang kata baik, dia kata orang kata baik. Hatu panggil rupa Islam hak sebenar. Sebab tu orang mari tengok bola, orang menarik dengan rupa Islam. Apa ni sambil-sambil bola dunia, sambil-sambil berdakwah. Labo, labo, labo. Tengok orang dia masuk Islam. Allah banyak, banyak, banyak. Ramah masuk Islam. Bukan 100, bukan 200 dah. Beribu-ribu masuk Islam. Syukur kepada Islam tengok. Comel pula tu. Boleh pakai tu dapat lah. Dia tengok cumi. Allah, dia masuk comel dah. Ini Islam ni. Islam ni kata dia kena susuk kecantikan kita. Kecantikan kita kita kena susuk. Kena sembunyikan. Kenapa? Kecantikan ni orang ingin melaka. Tak boleh kita nak cuk. Comel kita kena susuk. Lepas kita nak cuk dia kata lelaki kita. Isteri kena buka dapat tu lelaki dia. Tu lelaki tengok lu memang lah jangok ya memang deh. Lu yang sungguh baik mulu tu lelaki kita kata. Tu lelaki kita kata kena kata ke bini dia Allah comel mu deh. Oh mu jangil lah dia buat kita-kita rapat orang siaplah aku nak betul dia mula mung tu. Tu lelaki dia women dah. Tu nak ya. Tapi tak gitulah orang tino ni perangan nak dedah. Orang tino dia tak ngaji tak tahu hukum ke apa dia kerana nak cu tidak. Dia suka nak menunjuk-nunjuk. Ni pun memang perangai dia dah. Sebab tu dah dia beli emas siap. Dah beli gelang. Dia pakai ability bunyi krong-krong. 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 Oh, loket tak di atas dakwah. Ada besar cucu. Allah, Allah dah buat dia. Allah, la ilaha illallah. Semua batu jeh, sejik. Dia berayu, nyau. Yo, yo. Allah dia berkata dua. Ya nak cu, nak cu. Tidak ya tak nak beli apa. Ini tak lagi.
Itu dah ayat dah. Dia panggil satu sifat dalam hati dia reti tu. Sampai dia masuk syurga esok Allah nyukabung dia tak kira lah. Dia juga perih. Dua soi, dua soi sapan bahu tahun. Gelas apa kat ni? Leni apa kat ni? Cicing habis jari dua soi. Ah, tu muka dia tak dunia tak nak beli tak boleh 30 ribu sekau. Gila syurga muka hok perih katanya pakalah ilalah. Pakalah tiga ting seorang mulah. Dah syurga tu hebui tu hebui. Tome permata luk-luk. Noyak tu. Nah. Pik dan itu noyak tu lilak, 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 lilak. Tu noyak tu. Peri. Nak pakar banyak mana pun. Tak ada negara pun. Sanun tempat kemewahan tak ada. Mata-mata Allahu Akbar. Ini noyak tu. Sebab tu hai tu semua. Sebab tu orang Tina tak boleh nak dedahkan aurat. Karena keinginan orang jatuh ni tak boleh. Kalau orang kata Allah kita tua dah, pergi nak lagi, gigi tak ada sorak habuk dah. Halih. Kena tutup juga. Kata orang dia tu datuk tu tua dah. Dah sampai 70 tak nak kelubung. Alah datuk tu pun. Pakai seluar bola apa tak apa dah. Pergi nak lagi kecil dah. Dah tak boleh. Halih. Kena tutup, kena kelubung, nak kelubung. Tidak. Dia tak boleh hati manusia ni orang jatuh serumun tak suka belakang. Tidak orang gila tak berusaha. Orang gila. Dengan tepi jalan, tino. Berusaha la ilaha illallah. Apa hal tua tak ada mengecik, tak ada gila. No, ya talih. Ya nafsu ni dia kagum. Nah, nafsu dia ya. Dia dia dahga dia. Perlu pada. Nak mengenyikkan nafsu yang tak kenal siapa dia. Lembu pun dia ganyang, kambing sama telah. Tu no, ya ta nafsu. Nafsu talih. Tak kenal siapa dia. Hani no ayat nafsu. Hani kesalahan ayat yang pertama sekali. Gambar dia mula-mula sekali tu di antaranya. Tu. Nah. Yang keduanya tergantung dua susunya. Tu. Tergantung dua susu. Apa panggil? Besi tajam dicatuk di susu. Pau di susu noneng, dendoneng, tliu. Kaki detik, tih, darah detik, tak. Besi tajam postelik. Nyak, dikopek dia tu. Disusu dia tu, noneng. Kau saning dia noneng. Kau saning dia noneng ke apa? Noneng di kepala, rambut. Kau ni susu dia noneng. Dia gatung situ. Allah, sakit tak nak kecek dah lah. Mungkin tak rebeh dia. Tu, berat. Tua dengan duk sakut ni. Sakit. Darah tak nak pecek dah. Maka Nabi tanya sebab apa ya Jibril. Jibril royak lah. Orang ni kesalahan dia ke apa? Kesalahan dia tak ada muka lain. Dia menyusukan susu dia dengan tanpa izin suami dia. Tu salahnya royak. Dia wipek ke budak lain. Tak ada royak tu lelaki dia. Oh tak boleh. Allah tengok gitu tak padah lah. Tak pandai kesalahan dia. Sebab tu orang Tino dia ada susu. Apa saja susu dia tu dah wik pia kena royak. Kena minta izin pada si suami. Kerana tubuh dia tu hak tu lelaki. Bini ni hak tu lelaki, hak si suami. Ambil di hujung kaki sampai hujung rambut, hak tu lelaki dia. Tak boleh siapa dia nak setuh, tak boleh siapa dia nak milik. Hak tu lelaki dia. Sebab tu kena minta izin. Dia jadi cawkong. Dia sebagai tua. Kita nak guna, nak gapo siapa bini sendiri nak guna tiri dia sekalipun kena minta. Hatu nak ayat tu. Besar tak besar minta izin. Siapa nak wipek ke budak lain kena minta izin juga, tidak salah. Apatah lagi kalau kita nak jalan tu bit luar. Apatah lagi kita nak puasa sunat. Ha tu nak ayat tu. Apatah lagi kita nak pergi mengaji, nak pergi ke mana, kena minta izin dulu. Maksudnya izin ni besar sekali. Ha, minta izin anuyak ni besar. Nak puasa sunat kena minta lelaki dulu. Ni dia buat sedap. Ha, lelaki tu puasa lah ya. Abang baru klik Malaysia sehari dua baru Allah nak puasa dah. Ha, tidak.
Tu lelaki nak guna dia, tu lelaki nak gorang dia, tak boleh. Tu lelaki tak benar yang nak bosok, tak boleh bosok. Katanya bosok, haram. Tak usah kata nak bahala, haram. Kau bosok. Kau boleh dosa. Tak ada pasal. Hari nak jatuh, minta izin. Apatah lagi kita nak keluar pada rumah, nak pergi makan pulut kau, nak pergi kedai kau, nak pergi zero siapa dia kau, kena minta lah kepada tu lelaki. Tengok. Ni kesalahan orang tino dalam neraka sebab dia wipek kepada budak lain, tak ada minta izin kepada si suami dia. Ni kesilapan dia nak jatuh. Siapa kena azab, Nabi tengok. Nabi tengok Allah, Nabi kesian, Nabi menangis. Ni kada Jibril kata. Tu gambaran hak Tuhan tunjuk ke Nabi kita. Tu yang kedua. Dua tu yang dilahirin deh. Kita nak tengok kitab itu sikit lagi. Tu wallahu a'lam. Siapa dia ada poin nak tanya weh? Tanya ada. Tak ada deh. Jangan nak ada. Puak itu. Puak itu ni puak antarabangsa. Ya. Tak apa. Minggu depan nak ayat semaya taubat deh. Nak ayat semaya taubat. Tu benarnya hari ni molek. Tapi insyaAllah. Tak uzur pun lah, tak ujian, tak gapo. Nak semaya taubat. Penting juga dalam ciwik kita ni. Nak uji pandang semaya taubat. Orang dia kecil semaya taubat, semaya taubat, kita nak semaya taubat katik. Tak ada deh. Ya no? Tak ada deh, leung tak ada lah kita ni. Tak ada bunyi soalan lah. Tak ada kita tengok kitab kita selalu deh. Tengok kitab kita deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kitab, semoga kitab dia yang kita belajar di hari ini dapat manfaat dunia juga akhirat. Gapo nama hari ini kita nak bicara? Kita masih lagi duduk dalam kitab cara semaya. Nah, dalam semaya. Kita mula di semaya. Lepas pada ni, gapo pula? Tu. Lepas pada ni, cara gapo pula? Tak silap cara cuci lah. Cara najis, gapo nama. Dia cara tu dulu. Tu insyaAllah kita kogi dah. Hari ni ialah Faslun. Ini suatu pasal, satu pasal. Bermula bersuci daripada hadas besar, iaitu dengan mandi. Ni cara ni. Nah, baru ni kita cara hadas kecil. Dengan kita ambil wuduk, ambil air semaya. Tu cara kita nak akak hadas kecil. Kita ada hadas kecil. Apa kita ni? Kita ketuk. Kita duduk dalam tak cuci. Lepas tu kita nak akak hadas tu nak cuci. Kita ambil air semaya.
Bila tabik semaya, boleh baca Quran, boleh buat semaya, boleh masuk le masjid, boleh bawa Quran, boleh berlaku. Itu kenapa? Kerana kita cuci dah. Kerana kita akak dah. Akak hadah kecil tu dengan ambil semaya. Ada pun nak akak hadah besar, dia kata dengan mandi. Kita kerti lah hadah besar dia. Hadah besar, apa nama? Hadah besar iaitu kita berjunuk. Nah, bining kau tu laki kau bila setubuh. Bila setubuh kena mandi, kena akak hadah besar dengan mandi. Nak ambil esmaya tak jadi. Tidak, lek bining pun kena mandi, lek tok laki pun kena mandi. Tu cara nak mengakak hadah besar. Kita ada hadah besar. Kenapa kata besar? Kerana kita ni panggil setubuh. Keluar mandi tak mandi tak kira. Keluar air mandi tak keluar air mandi tak kira setubuh. Asalkan setubuh ni syarat dia ke mana? Ada kita ngaji sikit dia, yaklah syarat-syarat dia. Naknya kemaluan lelaki, kemaluan suami kan itu sudah pun masuk dalam kemaluan isteri. Siapa kek dia? Dalam kita kata ra'ib hasyafah. Kita panggil kemaluan tu laki saat itu hilang raib. Kita panggil tu masuk ke dalam dah. Kada ke luar tak ni? Tidak. Ataupun tak masuk ke dalam dah. Boleh kejung orang. Tidak. Tak ada kena mandi dah. Ataupun kucing kamu. Tengok selalu dah dia pun. Panggil tak ada. Bukan semata-mata setubuh dah. Tidak. Ada syarat yang lagi nak kena akak. Kek nak boleh kena mandi tu. Tu nak yak tu. Kek nak boleh mandi tu kena ada syarat dia. Kena ra'ib hasyafah. Kita panggil kata tergelar tu. Pergelengi apa panggil alat senjata untuk laki tu apa panggil tergelar. Baru wajib mandi. Tak ada tubik air mandi ni. Tidak, bukan arti tubik air mandi. Bila tergelar tu mana kena wajib mandi dah. Sama ada keluar air mandi tak air mandi kena mandi dah. Hati nak royak tu. Ataupun air mandi tubik. Duk main mula-mula lagi tu bedah. Kena mandi juga. Tak ada wakgah pun lagi. Tu kena tu duduk. Dengan apa ni? Nak akak hadah besar tu kena mandi. Tu nak ayat tu. Lelaki dengan apa ni, suami dengan isteri. Supaya juga orang tina. Nah, dia mari bulan. Sebulan sekali. Mari seumur peracam. Peracam dian dia panggil. Dia peracam tiap-tiap bulan. Dia nak itu pun bila dia siap sampai masa dia dah kena berlima kita panggil. Kena mandi juga, akak dah besar juga. Lima kia juga orang beranak. Orang bersaling ke anak. Apa lagi orang berada dalam nifas. Darah yang keluar selepas pada dia bersaling ke anak dia. Orang ni panggil nifas. Selama duduk dalam nifas tak wajib semaya. Bila dah habis nifas dah nak mengakak hadah besar dia tu kena mandi. Kena mandi. Bermula sebab yang mewajib akan mandi itu 6 perkara. Sebab nak wajib mandi itu ada nekaro. Kena suruh tengok ada nekaro dah ni. Yang pertama nak kena mandi. Kena mandi. Pertamanya mati. Tidak. Mati. Dan mati wajib kena mandi. Tidak. Orang hidup lah ni. Orang hidup wajib di atas orang hidup kena mandi si mati. Hak mati nak mandi kena dia keraka dah. Tu sebab wajib memandi. Mewajibkan mandi tu ada nekal.
Yang kedua, sebab keluar mandi. Keluar mandi. Bukan kata telaga duduk luar, kita mandi luar. Tak. Keluar mandi, air mandi tu. Jangan salah pahit tu. Dia kata, oh, dia telaga tak ada dalam duduk dengan luar. Oh, siapa dia mandi keluar. Siapa dia keluar mandi. Mana kena. Kena akak dah besar. Tak. Keluar mandi maksudnya. Satu air yang ada dalam diri kita. Yang ulama kata. Keluar dia dengan keadaan sedap. Termacam-macam. Kalau sedap juga tapi tak macam. Tak ada. Dia tak. Tu panggil depok-depok. Tu panggil air mandi lagu tu. Tak kira lah. Tak setubuh dengan bini. Tak apa. Kena dia dah main. Dan tu apa mak? Dia limut lanyet. Dia dah main adik kata. Ada main adik. Kapan-kapan adik yang teriak. Terbaik air mata. Adik yang teriak. Kena wajib mak aku mandi. Kena keluar air mandi. Tidak. Tak kira. Tak ada tidur dengan bini. Kalau bini tidur dengan bini. Tak apa dah. Dia main sendiri. Ataupun yang pasal goyang nanti tu. Goyang muai plam. Dalam tu baik sendiri dia. Wajib mandi juga. Tidak. Asal kita baik keluar air mandi. Ada tu deh. Takut buat kita duduk peling lagi ya. Ajar ni nak ajar tu demo bining lagi ke rata. Demo nak reti ni. Benda lagu ni ni. Lama kata. Lama kata apa. Tak apa kau mana mu. Dia nak ajar tu deh. Ni ingat boleh. Ketiganya sebab jimok. Sebab jimok, sebab setubuh. Ketidak jimok dah setubuh, pasal umpan. Tu. Jikalau tiada keluar mandi sekalipun. Kalau dia jimok, tak ada tubik air sekalipun. Ini yang berdua ayat saling tu. Bila kemaluan kita tu masuk. Raih kepala dia tu. Maka wajib mandi, walau tak keluar air mandi sekalipun. Apa panggil jimok lagi tu? Tu panggil setubuh. Panggil setubuh. Tak panggil setubuh kalau lah kemaluan orang jatuh tak masuk dah hati tu. Tu orang dia main luar-luar saja tadi. Tidak. Tak wajib mandi kalau tak keluar mandi. Tak. Dan setubuh tak nanti keluar mandi tak. Tu walau tak keluar mandi sekalipun dah kita setubuh dengan bini, wajib mandi. Betul deh. Bukan nanti wajib buat nanti keluar mandi dak. Kita tak ada mandi dak apa. Hari ni tak ada tubik air dak. Kejuk. Terkejuk. Ya tu. Tak leh dah kena mandi dah. Hak tino pun kena mandi, hak jatah kena mandi. Hati nak ayat tu. Dah. Keempatnya suci daripada haid. Suci daripada haid. Haidun. Iaitu darah bulan ni. Bila cuci dah. Berapa tu? 15 hari, 15 malam. Hak banyak sekali. Bila siapa 15 hari, 15 malam dah. Dia tubik lagi pun kena suci dah. Kerana kek dia sekat tu. Sungsut. Tinggi sekali 15 hari, 15 malam. Tu. Hak suka kurek, suka kurek. Suka kurek 24 jam. 24 jam. Retina kita kayak bel. Beradu dah. Pas mari bila? Kata ngorek marai. Ngorek marai. Pas berhenti bila? Kering bila tu? Kering asal. Bukan hei aku tu. Kan tak sampai 24 jam. Kena sampai ngorek hari ni. Baru 24 jam. Tak sampai 24 jam. Tak panggil hei. Yang no jisipsi cuma. Ada. Kena reti kita tak lelaki. Lama ke? Tak boleh tu. Mandi yang memang. Mandi ha dek. Mandi dek. Kita tak tahu. Buat kita tak mengaji. Dia kata ke. Dia kata ke. Tak. Tak lagi. Tak sabar lupa je. Bukan darah dia tak. Abang kita darah istihadah. Darah penyakit. Ada tu gabar nama oleh tubuh kita tu. Tak boleh tak sumdun. Panggil. Panggil darah tu baik kosi. Kalau siapa, sekolah-sekolah siapa 24 je.
Bos apa ngorek? Habis je lah. Lah, baik. Kering lah, tak lari dah. Kita cek tengok kakak pas ngorek buk, tak ada lagi. Siapa di esok pun tak lari lagi. Pah, mandi. Mandi, beli mah. Niat saja aku ngakak adah besar kerana Allah Ta'ala. Mandi burung-burung cuci, habis je dah. Mayah dah. Ambil semayah, mayah. Kalau esok tak ada semayah, kodoh esok. Ha, ngorek tak ada semayah. Habis ni ngorek. Kodoh ngorek. Ha, tu noyak tu. Tu noyak. Ha, tu. Kalau 5 hari sehari, 2 hari, 3 hari, tu terai dah. Jangan lakuh 15. Ha, kalau lakuh 15, sekat 15 ya. Kalau lebih pada 15 lah. Hari ni 15 dah, bang. Oh, kita ada itu 15 dah, bang. Oh, banyak, bang. Weh, hari tahun ni. Kena tak tahulah. Apa hari dah, jauh. 15 dah, bang. Setelah lagi pukul ni setengah 15 lah. Kerana kita tanda, bang. Kerana kita tanda, bang. Hari dia mari, kita tanda, bang. Kita tanda siap dah wala yang mari mula-mula. Reng mula-mula. Lepas ni tengok akhir kali. Oh, lebih. Lebih dah ada lagi ni. Ah, beli mah. Tidak. Gi jamai, gi bilik air lah. Pasuh. Akak adah. Basuh-basuh dia cuci malak kak. Akak adah. Saja aku akak adah. Besar kerana Allah Ta'ala. Ah, mandi buri ratuh bis. Ratuh pun kita mandi junuk tu lah. Gata bih dok klepek-klepek ke mana wis apa ai belako. Ha, sudah ambil sudah wak siap dah, ambil semayah dah. Pastu darah satu beli lagi ni. Ha. Kita ambil beli pamper, beli gapo ke? Okay? Ha, kita cuci molek dah, ambil semayah. Sudah cuci pak, ambil semayah. Pastu kau sudah tegak, katuk pup. Tak apa hidup mari pun tak apa. Abang dia darah tu darah penyakit dah. Pan wak kena pergi semayah. Pada tubuh ni tak apa tu hai maaf. Tidak, Tuhan maaf. Gi semayah lah. Boh habis semayah ngorik dah. Tak boleh dah. Nak semayah esok, nak ambil semula. Untuk sekali semayah je. Ya. Sekali semayah je. Ya. Boh nak semayah esok pula, masuk jamin, buat pampel, basuh-basuh cuci semula, ha, buat pampel lain pula, semayah pula. Ha, setiap kali kita nak semayah, untuk air semayah tu untuk satu wala je. Ya. Semayah, tapi baca Quran boleh. Walaupun ada darah, kita nak baca Quran, tak apa, tak apa. Air semayah tu tak apa. Tapi ni walaupun semayah tak boleh. Haa, ni nak yang terkadar kita. Saya nak reti dah ni. Hari ni kita duduk sekelamin, kita tu lelaki kena reti pada bining kita. Benda berlaku tak bining, tapi tu lelaki kena rapi cop. Haa, tu lelaki kena rapi cop, tu lelaki kena tanggungjawab. Haa, kena reti. Nah. Tu. Kelimonyo suci daripada nifas. Ha, suci daripada nifas. Jadi orang ni lepas beranak. Dah dah beranak oliknya ada darah. Ada juga jari-jari orang beranak cuci kering ketung ada juga. Tak ada darah setitik ibu. Orang panggil tak ada nifas. Tidak. Kalau tak ada darah sikit ibu, tak ada apa. Anak tu baik ada apa? Tak ada kena beli mah apa. Tak ada sikit ibu setitik pun tak ada. Cuci anak kita kering. Tak ada apa, basuh-basuh gitu. Semayah dah. Rebah semayah. Kerana pun tak ada darah nifas. Dia kata ada setitik. Haa, setitik tak boleh. Nifas ni sekurang-kurang setitik. Satu lahzah. Nak? Ah, nifas satu. Mana lepas ada tu tak ada lagi. Haa, berlimah. Tapi kena berlimah lah kerana ada setitik. Kalau tak ada setitik pun tak ada nifas. Haa, faham tak gitu? Haa, tak ada nifas nak ayat tu. Haa, tu. Ha, bila kita suci daripada nifas, golik orang 40 hari. Habis orang kita dah pun dia 40. Golik. Tapi kadang tak apa, kadang lebih. Tapi susuk dia 60 hari, 60 malam. Haa, tu nifas. Orang lepas beranak, kira kata darah ni, duduk di kek dia 60. Kalau 60 dah ada lagi, kau tu, jangan semayah lagi. 60 lebih semayah. Bukan darah nifas dah. Kerana kek dia sekat 60. Golik dia 40. Haa, tu. Pokatik dia 40. Jangnoi dia setitik. Satu lahzah. Tak. Tu darah nifas dah. Hari tu deh. Yang keanehnya wiladah. Wiladah. Darah beranak.
Ha sana ni ayat. Kita beranak tu bib darah. Ha hak tubuh 65 juga. Sanin darah lepas beranak. Ha ni darah, darah beranak. Ha hak sanin mengit apa ngi hak ni darah mengiringi beranak. Ha tu nak ayat tu. Hak ni pun 65 juga apa ngi darah wiladah. Wiladah mana beranak? Bersaling. Ha bersaling kepada anak. Ha tu panggil beranak. Sini kita sini panggil beranak. Orang Malaysia panggil bersaling. Ha kita sini tak panggil saling, saling saling kain. Ha ada tak? Ha bahasa guna no ayat tu deh. Ha tu no ayat tu tunik karo. Ha tu ngaji hari ni padahlah banyak tak ingat cerak ni. Dah tu. Ha tu. Ah, minggu dapat insya-Allah taala. Ah, tu. Dia nak royak lagi banyak lagi. Ah, tu. Neh. Ah, tu. Dia nak cerita apa nama tu? Nak ceritanya berserta dengan bahasa wajib mandi dengan ijmak ulama dan jika tidak, jadi tidak basah, maka wajib ia atas kaum yang sah. Beranak anak basah. Ha tu noyak tu. Oh tu kena. Kalau beranak kering. Ha kalau beranak tu kering, jika tidak, yang tidak basah, maka wajib ia atas kaum yang sah. Ha tidak atas kaum yang sahih, ha wajib juga mandi kalau anak tu kering pun. Ha kalau basah, terat-terat dah. Ijmak ulama hok basah. Kita beranak lah anak kita basah-basah. Ha kena kena berlima juga. Kalau kering, kering tu kelah. Hak basah ijmak. Kalau hak kering, hak tu di atas kaum yang asah wajib juga. Mana kata kaum tak asah boleh tak apa ni tak berlima apa boleh. Kenapa? Karena dia beranak tu bik kering. Anak tu bik kering. Ha tu nak ya ada tu hukum tu. Ya ada berlaku noyak tu. Ha tu. Neh. Ha tu insya-Allah minggu depan kita sambunglah. Ha tu. Neh. Noyak manohi mano gapo pula lagi tu. Sekurang-kurang lagu mano yo ya berlaku. Ha tu insya-Allah taala minggu depan ke sapalah situ. Hari ni setakat tu dulu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.